Lelaki aku suka pegang puak aku. Sejak dia menjak ni, dia memang suka pegang puak aku. Dia cakap anak apa-apa okey, bla bla bla. Aku kesian kat dia sebenarnya. Tapi nak buat macam mana kan, aku tak dapat nak bagi lagi. Bye. Assalamualaikum semua. And welcome to my YouTube channel. Hari ni aku macam selekeh sikit lah sebab aku baru balik berniaga. Jarang dah buat video YouTube dekat hampur. Tak sempat lah hampur. Okey lah, baru-baru ni aku menggunakan perkataan ayu. Ayu membuatkan orang menyampah kan. Macam awkward, macam cringe. Cringe apa tahu cara dia sebut. Cringe lah, macam seram lah bila aku guna perkataan tu. Okey, hari ni aku buat TTC Journey Part 2. Okey, kita sambung kisah hari tu. Sebenarnya cerita hari tu tak habis lagi pun. Tak habis, tergantung tau. Ha, so adalah sekali aku ada beritahu hampa yang aku beritahu suami aku, kata rezeki tak main lagi sebab aku check UPT negatif kan. Aku ada beritahu dah kan bab tu kan. So lah, memanglah aku bagi tahu suami aku, kata UPT aku tu negatif. Tapi dalam masa yang sama, selagi aku tak main period, aku berharap. Aku memang berharap, okay, sebab aku ada tanda-tanda seperti macam spotting, ada tanda tak main period. Tapi yang tu mungkin biasalah bagi orang lain kan. Tapi bagi aku, aku tak pernah jadi tau spotting yang kalau hitam, apa tu main darah sikit. Aku tak pernah jadi macam tu. So lepas tu bila aku makan, perut aku macam jadi kenyang. Sebelum ni tak pernah tau jadi macam tu. So aku ingat macam aku ni pregnant lah. Memang aku memang anggap aku pregnant. Sampaikan bila dengan suami aku pun, bila macam dia suruh aku angkat apa-apa, macam benda kecil-kecil je lah dia suruh angkat, aku akan cakap macam ni, kesian kat baby. Oh, macam tu tau. Lepas tu kalau macam dia suruh aku buat kerja sikit lah, rumah-rumah apa, ya sekarang ni letih sangat lu sekarang ni. Apa tu men dia, asal sebab baby tak boleh buat kerja kot. Ha, dia jadi macam tu tau. Macam over kan, macam over kan. Lepas tu aku benda ni sebenarnya aku cerita dekat mak aku, sebab aku tak tahu nak tanya siapa tau. Aku cerita dekat mak aku dengan kawan aku seorang. Kawan aku ni dia baru habis beranak lah. So aku tanya dia lah, dia ada tanda-tanda macam tu semua kan. Lepas tu dia usap lah perut aku. Dia cakap harap-harap ada kan. Dia kata dia pun macam berharap lah, kata aku insyaAllah aku ada. Betul, aku cerita kat mak aku semua benda lah. Mak aku pun macam ada lah tu, macam berharap jugalah mak aku. Sebab mak aku kan tak ada cucu lagi kan, kakak aku pun tak mengandung lagi. So aku memang lah berharap sangat-sangat. Awal aku kan sebenarnya, aku kadang-kadang aku rasa aku tak bersedia lagi tau. Tapi bila tengok anak aku, bila tengok dia orang lain semua dah ada anak semua kan, aku jadi macam aku pun nak juga anak. Ha, macam tu. Memanglah aku rasa macam kadang-kadang aku tak bersedia lagi kan, dari segi fizikal dan juga mental kan. Takut aku cepat penat ke pun. Tapi aku nak, sebab aku memang suka budak kan. Aku memang selalu ambil anak maksud aku, jaga anak maksud aku, bawa dia balik rumah, tidur dengan aku kadang-kadang. Aku dah adalah pengalaman jaga baby tu. Aku ada pengalaman tu bagi budak tidur. Aku ada pengalaman bancuh susu kat budak, mandi budak, semualah aku ada pengalaman tu kan. And then okeylah, berbalik kepada cerita yang aku kata suami aku, kata aku rezeki tak main lagi pun semua tu. Aku berharap, sambil-sambil tu aku beli UPT diam-diam tau. Tak kata suami aku, aku beli UPT dan dia, sebab aku takut dia kata kat aku. Lepas tu tak apalah, aku belilah UPT. My aku pergi Watson, duduk saja-saja beli UPT, duduk saja-saja beli UPT, balik check. Lepas tu bila tak ada, aku macam kecewa. Tapi dalam masa yang sama, aku dapat rasa aku ni memang pregnant. Aku macam acah-acah pregnant. So and then dalam minggu lepas actually kan, sebab aku selagi aku tak main period, aku memang rasa ada, atau sebab perubahan dekat diri aku kan. Tu mungkin perubahan tu sebab hormon kot, tapi tak apalah. And then ha, ni part dia sedih kan ni. And then one day, minggu lepas lah, ada hari tu minggu lepas suami aku pergi kerja, lepas tu ada hari tu ada darah. So aku macam tak percaya, tak sangka. Wih, darah apa ni, aku main pirit ke? Lepas tu aku cek-cek, Allah Akbar, memang pirit. Minggu lepas lah hal ni.
Memang period. Aku terus terfikir mak aku, terus terfikir suami aku cerita kat depa. So aku jadi malu tau. Aku jadi malu, aku jadi sedih sebab benda tu tak jadi kenyataan. So aku pun suami aku balik kerja tau. Suami aku balik kerja and then aku panggil dia, "Yang, menyet. Manisat kan." Aku panggil dia macam tu lah, "Yang Manisat, nak cakap sikit kan." Lepas tu dia main kat aku, dia kata, "Awak." Lepas tu aku beritahu lah, "Yang kalau habak ni jangan jangan sedih, jangan kecewa tau." Lepas tu dia cakap kat aku, "Tak lah, siapa habak lah." Lepas tu aku pun beritahu lah dia, "Yang orang period, ingatkan you nak jadi daddy lah." Aduh, aku cakap aku tu kan, aku macam Dia suami aku macam senyum perlahan-lahan macam tu. Macam dia senyum. Aku nampak lah di wajah dia muka kecewa kan. Sebab kan aku banyak kali sebut pasal baby kan. Aku nampak wajah dia perlahan-lahan mengukir senyum. Tapi aku tahu dia sebenarnya kecewa. Sebab kami kan duduk saja-saja kan. Kami kan selama 2 bulan ni kan, duduk saja-saja kan. Ingat pregnant kan, duduk saja-saja, duduk dorang kan. Kami sembang dorang kan. Nanti anak anak awak ikut siapa? Ha tu, kami duduk tanya lah, anak kita nanti ikut siapa agak-agak. And nanti kalau kita ada anak agak-agak lelaki ke perempuan? Nanti kan kalau ada anak pukul 4 pagi kena bangun tau. Nanti kena bangun tau. Sayang tak bangun pukul 4 pagi. Lepas tu, sebab tu lah aku sedih. Sebab aku dah bincang banyak benda. Lepas tu aku cakap kat suami aku, nanti kalau kita ada anak mesti kita beli baju macam-macam kat dia kan. Tambahlah perempuan. Aku memang sejenis suka tengok gaun-gaun baby. Kata lelaki aku, nanti kalau ada baby macam-macam mainan saya nak beli kat dia apa semua kan. Kami duduk senyum dorang, kami duduk senyum dorang. Tiba-tiba tengok tak ada kan. Memang dah sah ni, memang confirm, memang aku tak mengandung. So aku pun gitulah suami aku semua-semua kan. Walaupun dia kecewa tapi dia kata kat aku, "Tak apa, kita cuba lagi, kita usaha lagi. Bukan rezeki kita lagi kan. Kita kena sabar. Macam selalu kita sabar." Okay. Aku pun waktu aku dapat tahu kata aku pilih tu, aku teriak apa tahu. Tambah aku duduk seorang kat rumah, memang aku teriak gila-gila sebab aku teringin. Ha, aku teringin sangat nak ada anak. Aku teringin sebab selama 2 bulan tu memang aku teringin sangat-sangat. Aku memang dah rancang benda apa yang aku nak beli, benda apa yang aku akan buat kalau pregnant. Okay, sebab tu lah aku sedih kan. So aku terusilah call mama aku. Aku cakap lah, "Mama, Angah my period kan semua kan. Angah tak mengandung pun, apa yang Angah abang kat mama tu mungkin hormon atau apa-apa kot." Lepas tu mak aku cakap, "Tak apalah, tak apa, try lagi sabar, okay." Lepas tu aku macam, okay, tapi lah hati aku siapa je tahu kan. Tapi bila aku pick up balik kan, aku baru nak dekat 2 tahun tunggu. Orang lain lagi lama pada aku pun ada. So aku tak boleh sedih-sedih. Aku boleh cuba lagi. Selagi mana kita ada rahim, kita boleh cuba lagi kan. Aku seronok lah aku tengok kawan-kawan aku punya story menganak-anak. Seronok sangat tengok. Aku tak tahu siapa, mungkin kebelakangan ni aku duduk seorang kat rumah, jadi aku boring kat rumah tau. Sebab tu sekarang aku suka ikut lelaki aku pergi berniaga. So bila aku ikut pergi berniaga, aku tak rasa sangat benda tu. Aku tak sedih sangat dan aku tak fikir sangat. And bila aku berniaga, aku tak sunyi. Bila aku duduk rumah seorang, aku sunyi seorang-seorang, betul tak? So aku banyak berfikir. Ha, tambah-tambah aku pernah pula dapat DM kata kat aku perempuan mandul lah, kata kat aku apa dia, gemuk sangat lah, cuba kurihkan badan nanti mati tak sempat nak ada anak. Ha, gaya macam tu lah. Cara dia cakap memang macam tak ada hati dan perasaan sangat lah. Aku tak tahulah siapa yang tunggu 10 tahun, 11 tahun tu macam mana mereka sabar dengan orang keliling. Aku pun tak faham. Aku pun tak pasti. Aku ni sebab lah keluarga aku support. Suami aku support aku kan. Macam tak rush aku ke arah benda macam tu. Dia tak rush aku lah nak ada anak. Sebut pasal anak tak ada. Dia tak pernah cakap aku tu. Dia tak pernah cakap pasal baby-baby ni, tak pernah. Cuma baru-baru ni je yang aku cerita kat dia. Aku dapat rasa tu. Lepas tu dia suka pegang perut aku. Lelaki aku suka pegang perut aku.
Sejak dia menjok ni, dia memang suka pegang perut aku. Dia cakap anak papa okey, bla bla bla. Aku kesian kat dia sebenarnya. Tapi nak buat macam mana kan, aku tak dapat nak bagi lagi. InsyaAllah lah satu hari nanti Allah akan bagi kat kita lah. Kalau suami aku tengok video ni, InsyaAllah satu hari nanti kita akan bergelar ibu dan ayah. Mungkin sekarang Allah tak bagi lagi. Kita minta maaf banyak-banyak sangat tau. Thank you lah support kita, setia dengan kita, tak pernah rush kita, tak pernah mengatur kita. Kita tak bagi, tak boleh bagi anak lagi kat awak kan. So kepada suami-suami yang luar sana, awak lah, awak sebenarnya penguat semangat untuk isteri. Jadi kalau macam isteri hampa tak boleh bagi anak lagi kat hampa, hampa janganlah duk rush-rush isteri hampa. Bagi ayat yang membangkit kan, jangan bagi dia stres. Macam aku tak stres, aku bahagia dengan life aku. Aku tahu bukan aku seorang je alami benda ni, memang ramai yang alami, yang berharap, yang tak main period, dah berharap kata mengandung, hari-hari check UPT. Aku tahu memang ramai macam ni. Tapi aku nak abang kat hampa, kalau hampa tak mau, hampa rasa macam sesuatu, hampa berharap pada sesuatu yang tak pasti, hampa terislah pergi klinik check. Macam aku 2 bulan aku tak pergi pun klinik, aku memang check sendiri. Dan dalam 2 bulan tu aku berharap. Jadi bila lama-lama berharap, bila dapat tahu dia jadi kecewa. Selagi tak pasti tak payahlah rasa I'm pregnant macam tu. So baby tak ada lagi dalam ni. Aku nak buat betul-betul, and then aku nak bagi kat suami aku anak. Kesian kat dia, serius kesian. Aku akan usaha untuk suami aku. So terima kasih sangat-sangat pada siapa yang sudi tengok YouTube ni, dan terima kasih sangat-sangat pada siapa yang support. Okay, kepada semua yang senasib dengan aku, be strong, okay. Tak ada anak tak semestinya tak boleh bahagia. Yang tu je aku boleh cakap. Alhamdulillah aku bahagia sangat-sangat dalam kehidupan aku. Okay hamba, jumpa lagi di next video. Okay, thank you for watching. Bye, assalamualaikum. Bye, assalamualaikum.